Beredar kabar adanya kecelakaan antara mobil dan motor yang menewaskan 7 pemudik. Disebutkan, 3 orang diantaranya merupakan satu keluarga. Akun Facebook Abian Frisky Pratama turut membagikan kabar itu pada Senin 2 Mei 2022. Benarkah? Berikut, cek faktanya. Dari hasil penelusuran, klaim bahwa adanya kecelakaan yang menewaskan 7 pemudik adalah salah. Foto yang diposting pada artikel yang beredar merupakan peristiwa kecelakaan yang terjadi pada tahun 2021. Yakni merupakan foto dari artikel yang dimuat inews.id. Kesimpulannya, klaim bahwa adanya kecelakaan yang menewaskan 7 pemudik adalah salah. Medcom.id, a part of Media Group Network.